Hi guys. Hello. Могу. Ini dapetnya bangku keempat. Kedekatan ya? Kedekatan sih. Aku ngemil popcorn. Nggak ada lagi tapi. Ya. Ini. Kok pisah dong? Pisah ini, pisah dudukan itu. Banyak ah. Kalau gini aja gak dia bersih nih belakang banget ya, bukan belakang banget, ini depan banget. Yang paling bener jam 6 ini jam 20 malaman. Ini gambar saya jam 16. Ah, gimana? Kayak gini. Nggak boleh lah. Ini terlalu samping sih. Ini sih, enak. Iya. Ini setengah. Tapi agak... Yaudah, dia di sini deh. Dia yang pisah sendiri. Kan ada penyeberangan. Mama or mama? Halo? Iya. Nah, aku pesan makan sama Caca. Iya, yeah, bakso. Oh. Aku lagi di rumah. Rebahan. Iya, yeah, Ma. Iya. Yeah. Oh. Mama mau pesenin. Caca pesenin. Boleh? Kemarin monopoli kita belum main sampai selesai. Semuanya pada enggak benar. Kita dari awal salah. Dari pembagian uangnya, pokoknya semuanya dia sudah capek banget. Ya udah tadi kita pesan nih. Nama kalau nyampe bilang. Capek banget. Iya kalau udah sampai bilang. Ya. Yang satu ngitungin duit mulu. Ya udah hati-hati. Kocak. Yang satu dia bangkrut. Ternyata yang satu bangkrutnya karena si yang ngitungin duit mulu itu kayak dia sebenarnya juga nggak tahu cara mainnya, tapi ngejebak mulu, kayak ngejebak bayar uang sewa gitu loh. Makan. Ya makan. Nonton enggak?
Dia aku mau makan mencece. Nyok. Wih, jadi kita pengen makan ini. Ini keluarin tadi, sorry ya guys. Aku mau ngecilin saturationnya. Nonton apa ini nonton? Kemarin kayaknya ada deh tuh. Sambil nonton seru. Udah. Nonton mata batin. Mata batin boleh sih. Ya Cici nggak mau pakai tangan, nggak mau pakai ini, mau pakai tangan. Udah. Ini kulitnya Cici minta dong. Ya udah. Nah. Mata batin dua, mata batin satu. Dia udah nonton mata batin satu belum? Belum. Nah, ya udah mata batin dua. Ya mata batin satu lah. Mata batin. Satu. Jadi kayaknya dia punya mata batin. Dia tahu lah. Coba dia tahu. Kena batin. Di. Nah. Taruh dong di situ. Sabar dong. Bu, kita kalau malam bisa matiin lampu. Kita nonton di tembok. Ya, kita kalau malam-malam matiin lampu nonton di tembok ya sambil tiduran. Enak tuh. Apa sih ya namanya yang kayak yang itu yang tiduran? Biasanya rebahan. Proyektor. Proyektor rebahan. Ini kan gila, ini juga pengen ngelanjutkan sih. Dia gak pake tangan. Saat makan itadakimasu. Saat makan itadakimasu guys. Itadakimasu guys. Nonton film-filmnya di belakang gue tuh gini. Kayak dari dong, kayak gini. Gak. Ah. Ini siapa nih? Tak lah. Ini mata batin kan? Gak ada. Tadi ada. Bohong ya. Katanya kita gak boleh tinggal di sini lagi karena ini rumahnya. Emang mukanya kayak apa? Ayo masuk. Ya udah deh. Kakak lihat kok. Kakak gak percaya sama Abel. Abel, kamu tuh udah sering banget kayak gini. Bilangnya ada orang, tapi ternyata gak ada siapa-siapa. Kamu sakit kamu Abel. Yuk kita masuk. Sering banget kamu tuh ngayal. Kamu tuh ngayal. Kamu tuh halu gitu gak sih?
sih itu jadi apa sih? Apa? Namain gigi. Tapi posisinya enggak enak. Nanti tidur kamu. Bapaknya Zi. Nanti kalau dengar cewek. Suara-suara. Prilly. Suara siapa? Aku lagi. Siapa? Temennya. Naila, Naila. Naila. Di sini aku makan ayam geprek cabai hijau ke tahu. Apa tuh? Mana Nailanya enggak aja? Belum kali. Naila kan yang punya mata batin. Enggak tuh. Oh, dia tahu. Ini naik lapas kecil. Ya. Ayo kali. Apa yang kamu lihat? Orang maling. Kamu maling juga orang ya? Orang maling. Di Camilla deh. Ya. Maslinya. Excuse me. Sorry, I didn't order this. Someone ordered for you. Okay. Someone ordered for you. Terus sekarang udah pada nonton ini belum? Halo om. Aku baru pertama kali nonton. Kabar Alia baik om, ada apa? Ini kan dia Alia aja. Waktu dulu ngeliat. Ponakan dia nih pasti. Ponakan Alia. Situasinya harus seperti ini. Ponakan Alia. Bayangin. Tapi di tengah perjalanan mereka tersangkut bertahan. Alia, kamu harus kuat. Alia, kamu yang tawa. Ayo, ini udah takdir. Emang udah jalannya seperti ini. Om hanya pesan sama kamu, Abel. Abel tuh adanya. Jaga dia.
Iya. Ada yang ingin Om sampaikan sebelum Om kembali ke Jogja. Soal rumah ini. Ini adalah rumah dinas Papa kamu. Setelah Papa kamu nggak ada, rumah ini nggak bisa ditempatin lagi. Perusahaan tempat Papa kamu bekerja hanya memberikan waktu maksimal 3 bulan untuk kamu pindah ke rumah lain. Mungkin kamu dan Abel bisa pindah ke rumah warisan Papa dan Mama kamu. No. Rumah masa kecil kalian dulu. No. Yang di Jalan Teratai sudah hampir setahun ini nggak ada yang sewa. No. Rumah angker. Lu kok bisa jadi Alia? Ada tadi kuliah di luar negeri ya? Ya udah bawa aja deh ke luar negeri. Adiknya ke luar negeri ya? Sama aja juga. Cuma jual lo deh. Ngapain lagi disewa-sewa? Iya kan kakek di luar negeri ya tadi ya. Ngapain kakek jadi tinggal sini? Ada sekolah kali di sini. Atau ada ini pengen di sini. Ayo, set girl. Kak, emangnya kita gak bisa pindah di tempat lain aja? No, kan? Emang kantor kakak gak bisa sewain rumah buat kakak? Gak ada salahnya kan kita tinggal di rumah kita sendiri. Rumah peninggalan mama papa kan sebaiknya kita rawat. Tapi aku gak suka kak di situ. Kenapa? Ada yang lain di situ selain kita. Gak ada, Bel. Yang dulu itu maling. Jendela kamu waktu itu perantap gak dikunci. Kan papa juga udah bilang kayak gitu. Udah sampai lapor ke Pak RW segala. Ingat kan? Itu dia bocil dia. Adanya sekali mobil pindah rumah. Setiap papa pindah dinas ke Semarang, ke Medan, ke Balikpapan, kita selalu ikut. Kamu selalu kayak gitu kok, gak cuma di rumah itu doang. Stop dong. Itu rumahnya. Kalau udah deh kak, lu gak nurut banget kak, gitu kali ya. Cece kayak gitu. Ya udah, gua ngomong disitu. Enggak, Cece jadi Naila, jadi adiknya kan. Ribet lu, bilang gitu. Ini gue tegur dimana? Ini kok Cece nih ke Bangkok. Enggak. Diam. Ini sih kenapa pindah kerja? Ada setan, Ceh. Udah.
Masa? Tapi nggak percaya kan, dia percaya. Tinggal gitu. Dia tinggal dulu aja dulu sini. Coba gitu. Sampai dapat rumah baru. Bener ya? Iya. Bener. Mana gue tau gak bisa sampai film ini. Bener ya? Iya. Mereka kira beneran gak bisa aja ke Bangkok. Oke, oke saya minum susu. Ah, ini gak mau susu gue kasih dingin. Nasi goreng pete itu bagal. Aku minum susu, tapi bukan yang full cream, karena yang full cream bikin enak.
Dingin, susu dingin. Kayak aku proses penggendutan. Kedeketan dia ya, kalau jarak bangku keempat. Keempat. Jadi pernah siang bangku pertama. Dia pernah bangku pertama. Pernah aku tuh nonton apa tuh bios apa Warkop DKI gitu. Apa sih kalau menurut dia? Enggak lah ya, biar kita aman ya. Aman. Aman, aman. Jadi kita nonton. Ini susu lapangan hijau. Deh, daripada lu kena batin, mending pindah. Aja mata batin. Kayak orang tapi bukan. Ada kak. Jadi terus dong. Kak tolong percaya sama aku. Sepertinya ada psikiater yang. Kita cari psikiater yang lain. Bukan yang biasa mau bawa kamu. Itu aja gila. Gila, Mama enggak pernah bawa aku ke psikiater. Mama bawa aku ke Bu Widu. Bisa enggak? Dia mau berang ke jalan itu. Udah mati. Sekarang. Oke. Sekarang jam popcornnya aku habisin. Abel, tumben kamu kesini nggak telepon dulu. Iya maaf bu. Bu, ini Alia kakak saya. Kak, ini Bu Widu. Bu, ini Alia kakak saya nggak pernah percaya sama saya bu. Tolong jamah bu, biar percaya. Ada rasa sakit, kesedihan, rasa beban, dan amarah.
yang akan selalu bisa mempengaruhi rasa dan pikiran kita. Perlu bimbingan dan juga proses adaptasi yang cukup lama untuk kita bisa tetap menjalani kehidupan kita secara normal. Selama ini Abel diantar ke sini oleh almarhumah mama. Kita jam 6 kan? Ini apa? Kami selalu membahas segala sesuatu. Oke. Em beres-beres. Enggak mau beres-beres. Maunya pakai baju tidur. Kayak gini aja enggak sih? Ya deh. Di jangan sekarang. Mager banget. Rebahan dulu. Oh, hi. Guys, udahan. Kalian ngapain hari ini? Aku mau beli baju. Tapi nanti kayaknya aku kalau misalkan live lagi, kayak nanti mau live lagi deh. Soalnya sih seharusnya paket makeup aku tuh dateng hari ini. Seharusnya ya. Oke. Soalnya nanti kalau misalkan paket makeupnya datang, nanti kita coba-coba gitu. Kalau datang hari ini, yay. Oke deh, see you nanti ya guys. Ah, paket makeup Daisy lah. Ada yang abang-abangnya nggak jalan-jalan lu. Oke guys. Thank you. Nanti lagi ya, nanti aku kabarin nih kalau misalnya datang, kalau misalnya gak datang ya seharusnya sudah datang hari ini. Oke. Okay. Bye. Thank you guys. Thank you. Bye bye. Semangat.